Oke, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu dulu, kalau sekarang gue punya website top up game sendiri. Kalian bisa langsung cari aja Yohansop ID yang logonya sama kayak set app gue. Jadi di sini banyak banget pilihan gamenya, bahkan sampai ratusan. Buruan dah top up di website gue, Yohansop ID, tempat top up aman, murah dan terpercaya. Oke cuy, jadi sekarang gue sudah ada di dalam game Free Fire lagi nih cuy. Dan ya, kali ini gue pengen bahas beberapa bocoran Free Fire. Terlebih bocoran ini ya, bocoran boya pas. Jadi boya pas itu bakal diganti ya, pasti diganti ya tiap bulan ya. Dan ya, jadi bagi kalian yang belum level 100 tuh bisa banget di level 100 dulu sebelum ini, sebelum habis. Karena itu hadiahnya lumayan banget tuh. Misalkan udah sampai level 100 tuh bakal dapat potongan sebesar 20% di ini ya, pas beli boya pas selanjutnya coy. Jadi bisa banget dibeli dua bagi yang belum. Dan kita lihat dulu untuk crystal token gua sudah ada 999. Wah, gak sepin gak sih cuy. Ntar aja dah. Terus juga di sini kayaknya ada yang belum gua ini, belum gua tuker nih untuk tokennya. Oke, dapat 14 crystal token, lumayan banget coy. Ini ada sisa juga. Terus juga kemarin tuh gua spin emot cuy, gila hoki banget tuh pas streaming. Gua pas live streaming gua spin emot ini, udah habis eventnya sih. Nah, jadi bisa kalian lihat nih di sini gua spin 5 kali ya ini pas streaming kemarin coy. Terus langsung gua pencet jangan ingatkan lagi. Jadi itu tuh gua belum dapet untuk emotnya. Sedangkan untuk eventnya sisa 8 jam lagi. Jadi ya gua spin karena ini apa nih? Enggak tahu. Event terakhir dari ini Free Fire X Demon Slayer. Jadi di sini gua masih belum dapat dan ya beberapa kali spin masih belum dapat dan abis ini kayaknya dapat gak sih? Abis ini kayaknya dapat kalau nggak salah coy. Nah, di sini masih token semua. Terus nah ini dia, gua dapat emote kemarin tuh, gila hoki banget cuy, tanpa nuker token ya. Dan ya untuk tokennya sudah gua tuker ya barusan coy. Dan langsung aja gua bahas untuk bocoran event Free Fire selanjutnya. Jadi pertama itu untuk ini ya, untuk apa nih? Untuk emot Lamborghini ini namanya apa nih emot ya, Lamborghini Raider. Jadi ini bisa dipakai sambil berjalan cuy. Jadi ini lumayan worth it dan ya gua suka banget sama nih emot, makanya gua pakai. Jadi bagi kalian pengen spin tuh bisa banget cuy, sayang kalau ditinggalin ya kan, soalnya ini jadi untuk emot ini bakal digabung sama hadiah lainnya juga. Dan hadiah lainnya itu pertama ada Lamborghini Drive. Jadi ini Arrival Animation Free Fire X Lamborghini. Nah, jadi seperti ini keren banget cuy. Keren banget ya kan, sayang banget kalau ditinggalin. Terus juga ada untuk es kepala Lamborghini. Jadi bakal ini ya, bakal dijadiin satu event. Dan ya bakal rilis bulan Agustus ini, bentar lagi. Oke, pas di packing seperti ini ada di wishlist akun gua ya. Jadi ya lumayan worth it cuy. Ya keren banget ini cuy, serius dah keren banget dah. Terlebih untuk emote ini paling suka gua sih emote dibanding Arrival Animation sama es kepalanya. Jadi itu bakal dirilis tanggal berapa ya? Nah, jadi event tadi itu bakal dirilis tanggal 23 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Dan untuk deskripsi eventnya, kesempatan terakhir mendapatkan Arrival Animation dan emote Lamborghini. Dan ini bakal dirilis di event yang dimulai dengan 9 diamond. Ya prediksi gue sih bakal di token ring ya, atau mungkin juga di ini di Lucky Royal. Tapi menurut gue sih token ring ya, karena Lucky Royal tuh sekarang agak jarang juga event Lucky Royal. Jadi kalian tunggu aja eventnya tanggal 23 nanti. Dan ya sekarang langsung aja gua bahas untuk boya pas terbaru. Oke, jadi untuk boya pas terbaru itu namanya adalah Octopus Legend cuy. Nah, jadi gimana cuy menurut kalian Octopus Legend, namanya keren banget sih. Terus ya untuk hadiahnya seperti ini, pertama ada ini ya untuk baju ceweknya seperti ini cuy. Jadi ya agak sangar dikit ya kan, nggak kayak lebay-lebay banget gitu. Terus ada efek hiu juga nih, boya pas ada efek loh sekarang ya. Cuman modal 260 tuh udah dapat bandel berefek begini cuy, keren banget sih ini. Terus juga ada untuk senjata Woodpecker Captain Tentacle. Untuk atribut itu urangi 2, reload speed 1 dan pengurangan moving speed ya. Terus juga ada loot box Captain Storage. Oke.
Terus ada ini untuk bannernya, terus ada motor bike, motor bike-nya nggak ada efek dan nggak ada atribut. Terus lanjut lagi ada loot box, ini ada efek. Oh, bagus loh loot box-nya. Bagus sih menurut gue, menurut gue bagus loh. Lumayan apa ya, lumayan sesuai tema gitu. Itu kan kematian ya, loot box itu. Kita ngebunuh musuh atau kita mati bakal ada loot box. Terus ya, seperti ini ada avatar, ini woodpecker, woodpecker level permanen ya. Terus ada ini untuk panci Captain Treasure. Terus ada kacamata nih gratisan, main banget tuh gratisan cuy. Terus ada tas, tasnya ada efek. Oke, tasnya ada efek ya. Oke, nanti aja nanti gua bahas karena udah ada di wishlist akun gua. Terus ada emote ya, Captain Victor. Nah, terus yang terakhir ya, ini dia bundlenya. Bagaimana menurut kalian cuy untuk bundlenya? Nah, ini dia bundlenya. Bagaimana menurut kalian cuy? Ini berkumis gitu. Terus juga ada ini ya, ada apa tuh untuk mata itu cuy. Keren juga sih. Nah, terus kakinya juga seperti itu. Ini ya, bajak laut banget nih untuk bundlenya. Gila sih, keren sih. Keren sih untuk temanya, menurut gua sih bagus. Boya puas bulan depan tuh. Terus ada apa tuh, ada gurita ya. Nggak tahu juga tuh apa anda. Nah, seperti ini untuk full hadiahnya. Hadiahnya cuy, bagaimana menurut kalian nih? Terus ya, oke, dan ya langsung aja gua bahas di wishlist akun gua nih. Nah, jadi langsung aja gua buka untuk wishlist akun gua. Jadi di sini sudah ada untuk hadiah boya pas bulan depan. Terus juga selain untuk boya pas bulan depan, ada juga untuk ini S41 season 41 ini ya, Battle Royale harusnya BR maksud gua. Terus juga untuk ini, untuk emote ini udah pada dirilis di server luar cuy. Di server luar tuh sudah pada rilis untuk emote ini. Es kepala ini sih masih belum ada info. Terus juga untuk emote ini harusnya bentar lagi bakal keluar di server Indo. Oke, langsung aja. Jadi di sini ada emote. Nah, jadi ini emote boya pas bulan depan cuy. Oke, seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Jadi ya, nembakin itu. Terus juga ada tembakannya. Coba kita anuin ke sini ya. Nah, apakah nembak? Nah, nembak. Oh, keluar. Keluar ini, astaga. Di luar ekspektasi gua, cuy. Keluar bendera, anjay. Nah, keluar bendera. Terus juga ada skyboard. Ini season 41 ya, bukan boya pas, cuy. Terus ini dia untuk Skywing boya pas bulan depan Captain Ghost. Jadi tema boya pas bulan depan itu bajak laut ya, octopus atau gurita apaan dan tada. Nah, terus juga ini untuk bomnya ya, bagaimana menurut kalian? Jadi ini temanya gurita atau bajak laut dah. Soalnya nama boya pas bulan depan tuh Octopus Legend kan. Terus juga ini King Fighter season 41 ya, ini season 41 cuy. Dan untuk atributnya itu rangi 1, kecepatan gerak ngurang 1, dan armor penetrasi 1. Bagaimana menurut kalian cuy? Nah, tampilannya pas dipakai seperti ini, bagaimana menurut kalian? Terus lanjut lagi, ini dia paling keren sih, ini hadiah boya pas bulan depan nih, Woodpecker Captain Tentacle. Oke, gila sih ini untuk atributnya mayan banget cuy. Rangi 2, reload speed 1, pengurangan kecepatan gerak lumayan worth it lah menurut gua ya. Nah, gila sih, worth it sih untuk hadiahnya cuy. Boya pas bulan depan udah keren juga tuh untuk bandelnya. Terus lanjut lagi ada loot box Captain Storage. Oke, ini gak ada efek. Terus ada motor big, ini gak ada atribut dan gak ada efek juga cuy. Oke, gak ada atribut dan efek. Terus lanjut lagi tasnya. Nah, tasnya seperti ini cuy, Captain Adventure. Nah, gila sih, ada efek ya. Terus level 2 nya, oh gak ada efek ya level 2 ya. Level 2 gak ada efek cuy. Terus level 1 nih, oke, dia kayak gini, kayak dilipet gitu ini. Terus ya, ini bakal rilis, segera rilis ya. Jadi kalian tunggu aja untuk eventnya. Dan untuk boya pas bisa banget yang belum level 100, di level 100-in dulu. Terus juga yang pengen top up bisa mampir ke website gua, yonsub.id. Jadi thank you semua udah nonton, dan goodbye.